FPS-nya Chris Vector V2. Ya, ini unitnya. Ini unitnya Chris Vector V2. Ya. Nah, oke. Okay. Ya. Bentar ya, ini. Ya, ini unitnya Chris Vector V2 ya. Nah, ini yang Chris Vector V2 ini yang Lewy ya, yang Lewy. Jadi ini ya. Ini yang Lewy, yang brand Lewy ya, karena ada brandnya yang Jinming, kalau nggak salah Jinming itu beda ya, sangat-sangat beda dari material maupun tenaganya ya. Jadi kalau mau cari Chris Vector yang bagus saat ini, ambil yang brand Lewy untuk WGG ya, untuk WGG bukan airsoft ya, ini water gel blaster. Ya, ambil yang Lewy karena dia keren banget nih. Oke, sekarang kita mau tes FPS-nya ya. FPS-nya dari Chris Vector ini. Ini sebenarnya udah saya ganti di spring-nya ya. Spring bawaannya itu spring 112. Spring pakai spring 12, ini sudah saya ganti spring 13. Ya, udah saya upgrade 13 ya. Karena untuk bawaannya yang 12 itu FPS saya coba sekitar 210 sampai 220 215 lah ya. Ini sudah saya ganti springnya yang 13 ya, ini spring 13. Oke, langsung aja kita tes di FPS nya ya. Oke, nanti langsung di krononya ya. Ya, oke, ini kita udah di krono ya. Langsung kita tes coba tembak. Oke. Oke, ini 231. Ya, lagi. Dua ratus ya. 230, 236, 700 itu biasanya error ya. 227, burst ini sekarang coba yang burst. Oke, itu 232, 236, 661 ya. Cuman itu yang 600 tidak wajar ya. Oke, sekarang auto, full auto. Oke, full auto. Kena di 600 lagi ya. Tadi sempat 700, 227, 232, 236, 661. Ya, rata-rata yang normalnya 230-an lah ya. Jadi, dengan hanya mengupgrade spring dari 1.2 standar ke 1.2 standar ke 1.3, naik FPS sekitar 15 sampai 20 FPS ya. Jadi lumayan, ganti springnya itu cukup gampang kalau Vector. Ya, ganti springnya cuma gampang, cuman tinggal lepas baut ini sama ini, lalu orange-orange ini kita lepas, langsung ganti spring di dalamnya ya. Springnya tinggal beli aja, langsung pasang plug and play tanpa modif yang lain. Jadi sangat gampang sekali, itu udah naik FPS-nya. Ya, kalau mau naik lagi nanti akan kita upgrade lagi pakai yang tadi saya tunjukin apa part-partnya ya. Bentar. Oke, ini kebetulan ini yang G36C nya saya taruh atas dulu. Oke, nanti di Vector itu sendiri saya udah beli cukup banyak parts upgrade
ya, sebentar nanti saya tunjukin satu-satu partnya. Oke, ini vektornya ya. Nah, part-partnya ini termasuk bahkan fishbone-nya udah saya beliin ya. Fishbone-nya di video saya yang sebelumnya, fishbone-nya udah sempat saya pasang di sini ya. Nanti kira-kira penampilannya jadi seperti itu kalau pakai fishbone. Nah, cuman di fishbone ini tidak akan meningkatkan FPS ya. Tidak akan meningkatkan FPS sama sekali. Oke, jadi sama dengan ini ya. Ini suppressor yang upgrade. Kalau suppressor bawaannya yang ini, karena saya upgrade nanti kan saya pakai ini ya, pakai barel yang lebih panjang dari seharusnya. Jadi akan lebih panjang dari seharusnya. Jadi saya akan butuh untuk menutupi barel tersebut. Barel tersebut akan saya tutupi dengan suppressor harusnya. Cuman kan harus memodif suppressor asli. Saya sayang sih memodif suppressor yang asli. Jadi saya beliin suppressor hop up. Suppressor hop up-nya seperti ini ya. Ini bahannya metal ya, aluminium bahannya. Bahannya metal aluminium yang ini. Jadi nanti tinggal kalau mau di oprek-oprek, di apa ya, di keroak-keroain gitu ya buat modif, nggak masalah karena ini hop up. Jadi yang asli tetap aman. Kalau nanti misalnya saya jual atau apa, jadi masih utuh suppressornya. Oke. Nah, pertama-tama yang akan saya upgrade nanti di video saya berikutnya itu ini ya. Barelnya akan saya ganti lebih panjang. Ini ukuran 27,5 cm. Lalu berikutnya ada gear ya. Ini gearnya ini ya. Ini gearnya ini metal ya. Kalau yang bawaan itu gearnya nilon ya. Gear nilon itu kalau motornya nanti diganti, pernya diganti, biasanya gear nilon itu tidak kuat ya. Nah, makanya kita harus ganti ke gear metal ini ya. Oke, gear metal. Lalu ini ya, ini pompanya ya, pompa untuk di sini. Kalau posisinya vektor itu pompa nanti di sini, dia pompanya ke atas ini dia ya, pompanya ke atas ya. Jadi pompanya di sini, ini pompanya sudah hop up, ini sudah bahannya aluminium yang ini. Ininya juga sudah metal, jadi nanti ketemu dengan gear metal sudah aman ya. Karena kalau pompanya tidak juga metal, dia ketemu gear metal, plastiknya atau nilonnya itu akan kalah dia ya. Oke, tabungnya juga akan kita ganti ya. Ini karetnya, karet hop up itu yang warna hijau ini ya. Itu akan menggantikan karet di yang sini ya, yang hitam ini ya. Karena yang hijau ini lebih bagus katanya. Memang dia lebih presisi dan lebih kedap. Ya, ini pompanya, apa, tabung pompanya. Ini ya, nanti posisinya di sini juga. Oke, ini hop up-nya ini saya beli yang khusus langsung ketemu sama barel. Karena ada yang memang dia ketemunya sama kayak plastik-plastik yang di ujungnya. Kalau ini saya beli yang langsung connect ke barel ya, merek DK. Bentar. Nah, ini oke. Mungkin bisa kelihatan lah ya. DK. Ya, ini DK. Ya, ini dia 3D print sebenarnya, cuman bahan 3D printnya ini nilon ya. Jadi bagus, nggak bisa kalau kalian misalnya nemuin file misalnya di Thingiverse atau apa, kalian printin ke 3D print biasa itu ya, hasilnya tidak akan sehalus ini. Saya udah pernah nyoba ya, udah nyoba ngeprintin ke mereka, hasilnya dalamnya itu sangat-sangat kasar, jadi akan merusak BB. Jadi BB akan pecah saat lewat di hop up itu. Oke, hop up posisi di depan. Selanjutnya ada di tepis ya. Tepis itu posisinya di sini ya, antara barel sama magazine pelurunya itu nanti keluar lewat tepis ini, dipompa dari belakang sini langsung keluar lewat barel ya. Ini tepisnya juga hop up karena yang aslinya dia memiliki sambungan-sambungan, jadi mungkin saat dipompa itu banyak udara yang keluar melalui sela-sela sambungan tersebut. Tapi dengan hop up ini dia akan memaksimalkan udara yang dipompakan ke barel. Oke, selanjutnya ini ada nozzle ya. Nozzle itu dia yang
setelah dari pompa itu masuk ke pepis tadi, jadi di belakang pepis ya, dari pompa itu dia memompakan udaranya ke tepis. Ini ada butuh nozzle. Nozzle yang asli bawaannya itu plastik, kalau ini dia sudah hop up aluminium ya. Ya kalau ini karetnya yang hijau tadi. Nah, ini sudah hop up aluminium. Oke. Jadi mungkin di video saya yang lainnya untuk vektor ini akan memvideokan tentang proses pengupgradean vektor itu sendiri. Jadi tungguin video saya untuk Chris Vektor berikutnya ya. Tolong teman-teman yang belum subscribe, minta tolong di subscribe, bantu subscribe channel saya Apa Hobimu ini. Oke, okay? Ya, mungkin itu saja. Apalagi ya, oh ya, saya belum memulai upgrade ini karena saya masih menunggu upgrade motor hop up dan saya. Motornya belum datang ya. Jadi motor itu seperti dinamo Tamiya, dia cuman agak panjang, dia lebih besar. Nah itu saya lagi nunggu motor itu datang. Nanti setelah motor itu datang, saya akan progres untuk membuat video pengupgradean semua ini tadi ya. Oke, okay. Ya, oke, okay, teman-teman, terima kasih sudah lihat channel saya di Apa Hobimu ya. Ini kita main di GSG ya, hari Rabu libur ini, ini pas libur. Kita main WGG di GSG ya. Oke, okay, yang belum subscribe channel saya, bantu subscribe. Terima kasih sudah lihat video saya. Oke, okay, di subscribe jangan lupa. Terima kasih.